Cak. Aku minta maaf, Cak. Atas semua tuduhan yang aku berikan kepada kamu, Cak. Pale, aku juga minta maaf, Pale. Karena Pale juga kena tuduhannya. Gak apa-apa, Gus. Wis berlalu. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, wow. Gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Aku Dio, aku cemburu sama Ica. Aku cuma mau kasih pelajaran sama dia. Terus konde ini, sabun cuci piring, itu apa? Maafin aku. Sebenarnya ada yang gak kamu ketahui dari aku selama ini. Aku punya penyakit. Aku. Kleptomania gitu. Maafin aku Dio. Maafin aku. Jess, denger ya. Aku tuh gak marah kalau kamu punya penyakit kleptomania. Yang aku marah, kamu tuh terlalu jahat fitnah orang dengan egois kamu. Jess, kalau kayak gini, hubungan kita gak bisa diterusin lagi. Dio! Dio, maafin aku, Dio! 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 Tahukah kamu sudah sedari dulu aku memang sudah suka padamu. Lama ku simpan dan lama ku pendam, tapi kini ku tak dapat menahan. Do, kamu bener gak mau cari kerja lain dulu di Jakarta? Enggak, Pak Le. Aku cukup dapat pengalaman buruk di Jakarta. Aku mau kembali ke kampung aja. Mau bantu-bantu kerja di sana. Do, Pak Le tahu kamu dari kecil. Pak Le yakin kok bukan kamu pencurinya.
Terima kasih yo Pak Le. Terima kasih juga udah nampung Ica selama Ica di Jakarta. Maaf ya kalau Ica sempat ngerepotin Pak Le. Ah, wis, enggak usah ngomong gitu. Pak Le juga seneng kok kamu tinggal di rumah Pak Le. Maafin Bule sama Janet ya. Mereka itu cuma khawatir sama ekonomi keluarga Pak Le. Itu saja, enggak lebih. Enggak apa-apa, Pak Le. Aku ngerti kok. Ya wes, kalau gitu Ica masuk ke bis dulu yuk. Ica! 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 Pak Le. Ica. Aku minta maaf, Cak. Atas semua tuduhan yang aku berikan pada kamu, Cak. Pak Le, aku juga minta maaf, Pak Le. Karena Pak Le juga kena tuduhannya. Nggak apa-apa, Gus. Gus berlalu. Cak, aku udah tahu siapa yang ngambil barang-barang itu, Cak. Yang ngambil barang-barang itu Jessica, Cak. Jessica? Iya, Cak. Jessica punya penyakit kleptomania, Cak. Dan dia udah ngakuin semuanya, Cak. Aku dan dia juga udah putus, Cak. Cak, sejak kamu gak ada di rumah, suasana rumah jadi aneh, Cak. Nenek ganti-ganti suster mulu. Dan dia suka marah-marah terus. Dan aku juga kena kehilangan kamu, Cak. Aku ngerasa sepi gak ada kamu di rumah, Cak. Cak, kamu mau kan balik lagi ke rumah? Terima kasih, Dio. Tapi enggak. Aku enggak mau. Aku wis cukup dapat pengalaman di Jakarta. Aku seneng kok bisa ketemu kamu, bisa ketemu Bu Marsha, bisa ketemu Nenek. Aku juga seneng bisa ketemu Jessica meskipun dia begitu. Tapi untuk sementara, aku rasa cukup. Aku tidak mau tinggal di Jakarta. Aku mau pulang ke kampung dulu. Cak. Terima kasih, Dio. Ayo, sebentar lagi berangkat. Kamu datang pada saat yang tepat. Jadi pekerjaan kamu di sini merawat nenek. Selama bekerja di sini, kamu harus tinggal di sini ya. Saya yakin kamu pasti bisa.
Kenapa itu? Nggak enak ya? Masih enak ya. Ibu. Emang susternya kayaknya emang nggak bagus ya? Cuma mau uangnya tuh. Itu Dio anak saya. Iya, salah. Dan itu neneknya Dio. Pasti kamu sudah tahu kan, Naica? Iya, Bu. Kamu kok? Aku kebetulan aku bisa ngelanjutin sekolah di kampung pakai uang tabungan hasil kerja di sini dulu. Sekarang aku dapat beasiswa untuk kuliah di Jakarta. Tapi aku masih harus kerja sambilan buat bayar uang kos sama kebutuhan sehari-hari. Apa Ica masih boleh kerja di sini? Selamat datang kembali, Ica. Ica, Dio. Maaf ya, Nek. Maaf. Kalian kan bukan muhrim. Please deh, ayo kita main biliar yuk. Come on. Come on. Come on.